Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, Burma merancang undang-undang media baru, korban dampak gerakan 30 September angkat suara, dan kami mengunjungi sekolah unik untuk anak-anak nelayan Indonesia. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Menteri Informasi Burma mengundang para jurnalis untuk berperan dalam merancang undang-undang media baru yang disebutnya akan berstandar internasional. Saat ini terbitan apapun dalam bahasa daerah selain bahasa Burma dianggap melanggar hukum. Padahal ada 8 bahasa utama lain di Burma yang dipakai hampir setengah penduduk negeri itu. Seperti yang dilaporkan Banyar Kong Janoy, banyak jurnalis berharap mereka bisa segera membuat media berbahasa daerah mereka sendiri. Di sebuah kantor kecil di ibu kota negara bagian Mon, 5 orang sedang sibuk menyiapkan edisi Tan Win Times berikutnya. Jurnal 2 mingguan ini menyajikan berita-berita dari negara bagian Mon dan Karen serta daerah Tanintari. Pemimpin redaksi Nai Chanto mengatakan saat ini mereka harus menulis berita dalam bahasa Burma. Saat kami mendaftarkan terbitan ini pada Januari lalu, kami bertanya pada Dewan Pengawas Pers apakah bisa menerbitkannya dalam bahasa Mon dan Burma. Tapi pemerintah bilang itu melanggar aturan. Dan mereka juga bilang akan bicara dengan atasannya soal permintaan kami ini. Editor Min Lat mengatakan sangatlah penting untuk mengizinkan kehadiran media berbasis etnis. Setengah penduduk di negara bagian Mon tidak bisa membaca atau menulis dalam bahasa Burma. Jadi saat ini mereka tidak punya akses terhadap media dan hak mereka untuk mendapatkan informasi tidak terpenuhi. Jika kita ingin membangun negara demokrasi, kita seharusnya membebaskan arus informasi sehingga rakyat bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada. Pembaca Tan Win Times, Nai Chan Ainon, menanti datangnya hari saat ia bisa membaca terbitan dalam bahasa daerahnya. Mulai dari komik sampai majalah menggunakan bahasa Burma, tidak ada yang pakai bahasa Mon. Padahal bahasa adalah akar budaya kami. Jika masyarakat tidak bisa membaca, menulis atau bicara dalam bahasa kami, budaya Mon akan mati. Untuk melestarikan bahasa itu, kami perlu akses ke sebanyak mungkin jaringan. Para jurnalis telah menuntut hak untuk menerbitkan media berbahasa daerah sejak kemerdekaan tahun 1948. Jurnalis yang menentang undang-undang ini pun ditangkap. Tapi Sai Onmon berani mengambil resiko. Ia adalah editor sebuah majalah bawah tanah berbahasa San. Saat kami tumbuh, kami harus belajar bahasa Burma. Bahasa Burma jadi yang utama. Di sekolah kami juga diajar dengan bahasa Burma dan tidak ada kesempatan buat belajar bahasa kami sendiri. Saya pikir ini tidak adil. Sejak 2004, ia secara diam-diam mengirimkan salinan majalah berbahasa Shan-nya ke negara bagian Shan dan Rangun lewat jaringannya. Hun Kayang, pemimpin redaksi majalah itu mengatakan mereka sudah mencoba mendapatkan izin resmi. Tapi ia tidak ingin wajahnya ditampilkan karena alasan keamanan, tapi ia membolehkan suaranya direkam. Kami mengirimkan salinan terbitan kami yang ke-8 kepada badan sensor. Tidak lama kemudian, kami dapat peringatan kalau kami akan ditangkap kalau terus menerbitkan majalah ini. Jadi, kami menghentikan terbitan resmi dan mulai menerbitkan majalah bawah tanah ini dengan nama baru, Kelompok Media Saipan.
And for example, like mostly we focus on the Sai Onmer mengaku resiko yang diambilnya itu setimpal dengan hasilnya. Historian for Shan historian just passed away. As Shan nationalities, we believe kami yakin punya hak untuk menerbitkan dan menulis dengan bebas. Ini kebebasan yang saya pikir masyarakat adat juga harus nikmati. Kami yakin ini akan melestarikan bahasa kami dan menjaga identitas kami. That I think most of ethnic nationalities should enjoy. So we believe that this is to preserve our language, to maintain our identity. Baru-baru ini, pemerintah mengundang para jurnalis dan aktivis untuk mengambil bagian dalam merancang undang-undang media baru negeri itu. Dan ada tanda-tanda kalau pemerintah akan terbuka dengan ide terbitan berbahasa daerah. But normally we treat all the kami akan memperlakukan semua etnis minoritas, tidak hanya orang Burma, secara setara. Jadi mereka semua bisa menikmati hak yang sama seperti kelompok etnis Burma. Uyetut mengatakan pemerintah sudah menyiarkan beberapa program radio di stasiun radio milik pemerintah dalam bahasa daerah. Kami sudah menyiarkannya dalam 18 bahasa etnis minoritas, bahasa Mon salah satunya. Sekarang kami berencana untuk mencari partner internasional untuk memperluas kekuatan pemancar untuk menyiarkan bahasa daerah lainnya. Tapi saat ini, program-program itu hanya menyiarkan berita-berita dan musik daerah yang disensor pemerintah. Kita harus berpikir, kita harus berpikir.